Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Web Studio Channel. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Oke, kali ini saya sedang berada di tempat rosok di Jepang ya. Ada yang banyak rosokan yang masih bisa dimanfaatkan. Belum, Pak. Ada tempat. Tidak. Banyak banget ini. Sebenarnya ada yang masih layak dipakai sih. Ini ada PS. Wah. Snowboard. Gas. Kore wa? Kura? Kore? Kore? Ada motor. Tuh, ini ada motor. Tuh. Ada motor kecil loh, iya. Buat kamu loh. Jadi kalau di Jepang itu barang-barang yang enggak terpakai itu ya, kalau buang itu biasanya bayar. Iya. Tapi nanti di tempat pembuangan itu yang masih bisa dimanfaatin, biasanya ada juga yang dibersihkan terus dijual lagi. Barang-barang yang nah ini rak ini sebenarnya masih bagus, tinggal dirangkai lagi, bisa buat rak piring. Barang-barang yang udah nggak dipakai itu harus dibuang guys, masih bagus. Yoga. Ambil banget ya. Rekmen juga banyak, tapi ini kecil, jadi harus dikeringkan dulu kalau mau dipanggil lagi. Orangnya masih lepas. Nah seperti itulah guys. Ya, kalau dibersihin lagi ya masih bisa. Harganya sekitar 4 jutaan. Ada yang beli sepeda ini. Harganya 2.000 lagi. 200.000. Untung deh. Jadi sekian dulu videonya guys. Nantikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.